Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini rencananya kami mau potong rambut, mau gundul sama Pak Harul. Mana Pak Harul? Sampai kabel dia. Soalnya nggak tahan rambut gondrong, panas. Terus kami kalau panas-panasan rambutnya gondrong, kayaknya ada kecoaknya di dalam topi panas. Rambut jalan-jalan. Apalagi rambut Ari itu. Sortian tengok. Tapi orang ini enggak pede mau gundul. Malu. Dibal dulu besok. Apa ya? Aku mau gundul udah 2 tahun enggak potong rambut aku mau gundul. Lagian kalau cuman mau gayanya Ganjeng Romo percuma sih. Bukan gayanya yang mau kita ikuti, tapi akhlak tingkah lakunya yang penting kita ikuti. Biarpun kita enggak sama-sama gondrong, walaupun saya gundul, tapi kan bukan itu maksudnya. Enggak harus jadi kayak Ganjeng Romo. Maksudnya gayanya, stylenya, tapi sifatnya ya kalau bisa kita ikuti, karena sifatnya yang paling penting. Ayo kita tunggu, kita lagi nunggu kabel sama mesin cukurnya. Ini yang motong Rizky. Pokoknya selamat gundul. Apa rambutnya gunung? Apa rambutku yang gunung? Hari enggak gundul sih, esok bengi tak gundul. Mencong ini ya saya kepala saya. Besok kemudian pun tidur tengoklah pangkas nanti. Wih, ujung-ujungnya semua pangkas. Ada, pokoknya semua. Lun, pangkas apa kau Mawan? Semua pokoknya. Cepat. Apa? Kacang enggak ya ukuran kita yang gunung ini? Lengket. Yang video pula kita ini. Gak apa-apa buka baju ya. Maaf ini bukan adegan porno, tapi karena ini pangkas takut rambutnya lengket kita buka baju. Ajar Ki. Selamat tinggal. Wah rambutan. Kenapa pakai gunting dulu? Ini enggak mempan nih. Enggak mempan. Kayak rambut Romo aja nggak mempan dia. Apa kalian kayak jangkrik, sunyi kali ngobrol itu separuh itu. Tapi ada kameranya tuh kemari. Rul, sini kau duduk Rul. Sini mau palen. Hah? Geser itu ya lo. Kau pangkas apa? Pak. Hah? Pak. Pak apa pang? Oh ya. Yang atas satu sisir, pinggirnya rata. Harus kepotong hidung Rul. Sasak. Lun, sini dulu. Kau mangkas kumis pakai gunting sasak. Pokoknya 5-5 hari ini orang kandang harus gundul. Kalau aku, kalau nggak mau kalian nanti malam potong separuh, potong. Sayangnya. Ada. Nggak ada rambut beres kita. Karena soalnya kita panas-panasan, rusak. Lagian biayanya besar perawatannya. Terakhir bukan bagus. Kita nggak bisa ngikuti Ganjeng Romo. Ganjeng Romo kan dia nggak panas-panasan di rumah yang bagus. Kita malah kayak anugerah dong. Nanti kalau kita udah mapan, udah tenang kerjanya, udah panas-panasan, baru darah kuku yang rapi, panjang, boleh, tapi nggak hitam-hitam. Itu kan corok, rambut gondrong rapi. Ini kayak apa kita? Kayak Gembel Senayan. Aku
Ini tukang pangkas itu diambil dari Irlandia ya. Dari Korea. Korea tengah-tengah. Soalnya orang rambut gondrongnya nampak kurus. Entah romo gondrong, semua mau gondrong. Tapi rambutnya gak ada yang beres. Apa aku sayang-sayang, Ki? Lagian rambut ini rontok atas ini. Kalinya aku gundul malam tidur kan aku potong baru itu yang alam Rian lagi tuh kayak apa kayak gitu ini kayak polusi tanggang. Takut kalian gak laku alah tenang aja petik ini. Hai burungnya itu sapi pada orang apa datang dia datang itu udah segitu aja. Bonjes. Kurang atur rumputnya mat, anginnya rono mat. Pantat bahaya nih bro, lampu satu. Bantuin roll. Api ini motornya langsung melotot hijau. Karena nek apa itu terpal hijau toh, ditutup terpal ya. Apa karpet itu karpet biasa enggak kok. Ini anu yang keroan yang uang yang apa silat aja silat lun. Beli rokok lun sampai silat silat berapa 2000 beli rokok teman Mbak Ayu ada pisau silat rokok menara apa itu pokoknya sisanya pisau silet ini mbak ini atau kurang lepek iyalah surya kawe ini mau olah sok kalau ada kembaliannya roti bapak surya kawe lo mel piro apa nih surya apa saya ngasuh anjar itu lo perolah saya apa mau rapi-rapi ini ngono anu galaksi iya ini kono ambil kono ambil cerita pisau silet sisanya gunung-gunung Mbak Ayu. Pinggirannya. Nah, coba Mbak Ayu. Mbak bisa silat sih saya. Nah, mau coba kok, Mas. Aku botak emang ya? Mulai rambut putih. Enggak botak. Sisir aja pinggirnya barusan. Satu kata mesin jadi dia kayak mohak gitu eh malah kayak orang culun bener coba nah, ya malah kok oh, daripada kayak gitu kayak apa kau potong rambut kau lu nggak mau malam tengok lah kau tidur ku potong ini mencong juga ada saya ini kepala saya ini enggak rata gitu pokoknya ada rapi-rapi semua nah, rambutku apa sih
Belum lagi tuh rusak. Ngabang ujungnya. Gundul kita. Enggak sangar gitu, Ki. Tapi kan, Ki. Bisa sangar. Tadi katanya biar rapi. Mana lapismu yang satu? Ini korban ketiga. Jalan rambut panjang. Mana ada? Potong semua. Potong. Potong nih, potong. Oke. Bentuk lagi kalau bentuk sampingnya aja nanti. Posian, posian. Nanti tinggal melanjutkan. Musuhnya mana ini, yang apa dua ini? Iya, nanti bersiap baru. Gua udah mau siap, guys. Teh. Mau tempur asil teh. Ada. Ada. Mungkin yang silat ini. Pakai arus, pakai ada. Enggak bisa kok enggak pakai ada. Nganggo iku. Hah? Nah, aku bisa. Ayang. Bener ae. Ada iso. Nek raja ikut iku lho. Kowe kole, Mat. Endi ene? Sing anu. Enggon ada sabunku ini. Kayak sing ane anu nih, kayak sing jadi. Mun bicami lo jaluk, jaluk. Ayo, ayo. Hey guys, nah, 10 tahun lebih muda kan? Seger pokoknya paket hemat. Sekarang Ari, duduk Ori. Nih, bro. Cepat. Apa rambutmu kayak gini lo, tengok. Nah. Nah. Ari dulu, nari. Ari. Apa? Ayo. Cepat. Kau daripada tidur kubakar rambutmu. Aduh. Allah. Potong. Kau model apa? Yang penting derapin walaupun enggak cepat kayak gini. Oke, mirip. Anu, apa namanya? Harajuku, Harajuku. Disisir dulu rapi baru nanti. Kapan? Bisa disisir potong. Ya macam mana orang gimbal udah dia enggak pernah terurus walaupun panjang. Sampai baca syahadat pergi telur turun bentar meriah. Hari Allah. Gak bisa sih. Ah, gak bisa orang rambutnya gak terurus. Motornya sebelum dipotong foto dulu tadi Ri. Apanya? Ini kan iya. Videonya ada. Nah, kenangan. Kamu banyak cerita kok bener lagi itu botakmu itu nampak itu potong itu. Habis itu parul. Ya Allah. Ini udah berapa tahun ini? Setahun lebih ya? Lebih aku lu 2 tahun setengah belakangnya ini. Nah, aku potong. Biar aja kepala kita gundul. Tapi kan hati kita nerimbun. Kan gak bisa potong. Ayo guys, kita tungguin hasilnya. Kayak kau baru datang itu lu ganteng, Ri. Iya. Ganteng gitu dia. Gemuk dia langsung sebelah sini. Pokoknya guys, tungguin ini kami kru kandang berlima ini. Pokoknya potong rambut semua. Malah seger ini. Ini nanti songkok kita longgar semua ini. Bisa lah Dian itu kayak anu dirapikan atas. Ini, ha. Langsung enteng kepala saya ini. Enggak percaya dibilangin kau. Mana ya? Sudah ya, anu. Yan. Itu dulu tempat yang gitu aja dikai pendek. Ya Allah. Kayak tinju ya.
Fitnah aja kau, Rizky lu pinter bentuk anu sesuai dengan wajah. Habis dari kanan. Soalnya ujungnya enggak karu-karuan juga udah rambut anu kita. Tahan rambut panjang gatel. Tapi rambut pendek nampak gemuk kan? Enggak percaya dibilang. Ya. Kita ngerapiin. Ah, gitu dia tinggal nanti tinggal anu di spek. Ganteng hari terakhir wangi ganteng lho kan biye. Rambut panjang tadi tuh lo kok malah kayak anu. Kayak Gembel Senayan. Soalnya rambutnya kan enggak terurus. Hari orang ganteng kayak mana-mana itu tetap aja ganteng. Apa teng? Itu biar mau gak dicukur. Iya, iyalah. Tapi ini pokoknya sampai harus minum jam berapa mas? Bukan meriang langsung. Aku bakar rambutnya malam kalau nggak mau potong. Kalian mau ngikuti Romo, Romo rambutnya nggak bisa dipotong. Simpan ini pajang itu so. Taruh dompet itu dulu, lama jadi jimat itu dulu. Oh apa enggak kau apa BLT ko, lima teko, gantungan kunci grandong itu. Bagus. Dora gitu. Udah gitu aja nih. Entar bari-bari kita ke depan mau langsung sih. Sorotan tuh. Iyalah. Habis ini kita foto nanti semua. Mandi. Artis Korea. Bulu kalong namanya itu. Pinter Rizky. Kulitnya selamat kayak ngerti. Rambut kok yang ngono dingu jadi apa. Terang dengan Rizky kira-kira cikgu tenang lah. Oh dijirat ntar sini mas Rizky bang, gak dikira culun banget. Culun gimana lo kayak gitu bagusnya kok. Sini apa sini? Sini. Kok kemana biasanya? Tapi rambutnya nganu lo, ngiri lo. Rambutnya udah ngiri. Rambutnya lo ngiri. Ganteng hari ya. Totalis apa ini? Asli ganteng. Apa? Pagetos. Nasi. Langsung
enteng kan, mak seleng seger rasanya. Fresh langsung lihat hasilnya ntar. Ini ngapa ditengokin lagi? Tinggal ngerapin pinggirnya aja nanti. Tunggu hasilnya. Nah guys, tinggal ngerapin buang bulu kalongnya aja. Gantengan rambut pendek kan? Bohong orang langsung enteng nih guys, nggak bilang nggak percaya. Ini lo udah udah setengah bulan aku mikirkannya ini untuk merencanakan ini. Nah sekarang ini brekile ini, brekile ini udah hilang sial, biar hilang sialnya. Toma pakai itu Re. Nah itu, nah itu brus-brusin rambutmu, bukan bajumu, buka lengket-lengket di baju itu, buka. Kamu buka mana? Iya. Kebetin. Jangan-jangan Dian kabur lagi. Dian! Dian! Kok malah gangguin Mbak Ayu itu? Kita nggak punya tripod sih, jadi payah ini. Hajar. Namu lu pendek, mana aku lewat bahu san. Kan rapi kan? Selamat. Pajang ini. Nah, buang sana. Itu malah sialnya itu, dibuang sialnya. Habis ini dapat anu semua kita nanti nih. Ini demit-demit. Soalnya nyantel-nyantel sih. Makanya warnanya agak merah juga ini. Iya. Ini perutnya itu. Video ini upload nanti panjang ini 1 jam ini. Malam ini malam Kamis kan? Iya. Oh, pas ini aku kan uploadnya malam Kamis sama malam Minggu. Hah? Panjang kiri. Kan kau tadi minta ke kanan. Sementara rambutnya tadi udah ngikut ke kiri. Kan udah aku bilangin tadi. Tapi nanti kan terbiasain. Pinggirnya payah itu kalau kau nunduk kerjanya. Kayak Indomie telur. Tenang aja kau. Rizky lo udah profesional. Kau kabur kau. Ah, tinggal kau lagi nih. Pak Arul mah gampang. Kalau dia kemana angin laut ke situ dia berangkat. Itu selamat toh.
Bilang nggak percaya. Mpo, engko ae ndelok e. Angel tuturane. Rambuté koyo ngono lho. Pucuk is cabang 7 isan. Ini kurang pendek sih. Nah, lagi tipis lagi. Balik ini maksudnya. Dibilang tadi ke kiri dilawan ke kanan, jadinya kan dia balik-balik sendiri. Ini mah basah. Ini yang gini. Dia katur. Atas Korea dong. Kita biar belum katur. Kayak tentara lo, Riz. Iya sabar lo. Kayak pemain kayak apa? Onchu. Onchu. Di kota angin. Menengok, cok gerak-gerak. Sampai si kecil ini pakainya nih. Ini video Indri kan Indri. Sambil duduk sini kau. Apa esnya cuma itu? Sini duduk. Aku ngelak. Sambil mau bersihin anu. Wes. Kita lihat bunderannya ini di kepalanya Mas Slamet ini guys. Wah, oh, ini udah jelas ini asal setengah sampean. Bunderan HI guys. Ini Mas Dian mau siap-siap juga ini guys. Nyuci baju aku. Alasan. Ya enggak apa-apa Lon. Bapak Lon mau nyukur kayak apa? Cepak. Cepak bola. Gunting beribus. Kayak gimana? Mirip bocil sampean. Kayak gitu. Mana tuh sekroknya? Sekrok ini semua janggut. Kata kecilnya. Tajam ini, siletnya mana yang baru?
Ini bingung ini guys. Bingung kayak kayak gimana ntar katanya. Depannya itu nanggung itu ya, masa cuman 3 biji itu huruf M loh. Ya Allah. Wah, ini cocok ini kalau diundang Sigit ini mirip kayak lapangan poli. Tapi tenang ya, balik lemu ya. Iya enggak? Nah, balik lemu kan. Ini bingung ini guys. Udah capek-capek manjangin rambut ini udah. Durai siti, panas siti. Setahun guys. Pas tahun, tahun lebih ding, tahun satu bulan. Itu berapa tahun tuh Bapak Lun? Rambut sampean 5 tahun. Aduh. Ya akhirnya ini guys. Oh, sendalnya juga bolak-balik ini. Hasilnya ini guys, wis. Kita lihat guys gimana hasilnya ini. Subscribe. Cereng wis eliminin. Dian dulu, Dian. Dian. Ih, Mas Dian dulu ini, guys. Dian. Terlihat entar. Dian. Udah pasrah. Pasrah. Sembali ganteng awak rambut pendek. Iya merah. Kan bekas anu panas. Atasnya jangan pendek-pendek kali, Ki. Nanti atasnya disepek, Ki. Pendek ada yang kan. Ini belakangnya pendek. Belakangnya pendek, baru atasnya nanti jangan pendek-pendek kali disepek. Alah, malah ngatur. Botakin aja. Diklipis aja. Atasnya jangan pendek-pendek. Belakangnya pendek aja. Nah, kan itu kayak mirip anu sampean. Emo. Monyet. Depannya belum dicukur, enggak usah megang kaca mulu. Guys, ntar kita lihat hasilnya guys. Oke, tinggal terakhir. Tinggal Fahrul. Kau belum itu dia kau hasil terakhirnya. Ini bro, hasil akhirnya. Mantap, rapi kan semuanya. Gimana teman? Gimana teman?
Mas kepencet. Lemu, malah lemu. Apa makanan kau dari situ kena rambut? Belum dikerok kok bersihin. Bersihin semua. Kan ngaca-ngaca terus kau kan, Ri. Tadi males lu. Potong. Alon. Kerok. Nah, kerok sekalian. Siksa pokoknya Rizky. Bener, Ben. Menengok. Mama. Malah nom kan? Ampe enggak cowok aja. Spesial. Ayo jelek banget, Kai. Iya loh. Hmm.
belum tahu, Mas. Dah, kok belum tahu? Ya wis tak sawang kok belum tahu. Dan sing nglakoni pas nyawang karean. Mamak lu ringan karena. Kadang gelap ya, Mbah ya. Kadang peteng ya. Kayak tomat. Yo. Mas kadang. Tadi lemu-lemu jam Mas Ramu jagoan, Ramu jagoan jam ya. Lemu mah. Bakal kan sapi. Sampai ngejek. Itu kurang kami ya lah. Jangan kesalahan. Lucu lah bundar itu. Kayak cerita. Cerita. Ter. Cerita. Ter botak. Mulane kok aja jelo botak ya aku ya. Alah mau mati aja kan gua sama situ. Kau udah siap belum? Nah, udah bisa bergaya kau di kamera dulu. Gini-gini. Udah. Kasih dia ke Kapolri. Tipisin aja, jangan terlalu gundul banget. Tipis banget. Tipis-tipis gimana? Nah ya. Gambarnya cet kena ya. Maksudnya cet potong ini. Terakhir kan makam yang dulu ya karena rotok aja. Nah, enggak dipotong. Andubure kok orang sore. Saking rambutnya terlalu ambel. Kebetulan kebanyakan rambut hendaknya masih kecil ya. Aku tak ilangin sopo ngono kan. Aku tunggu ini. Sopo dari kandang. Pesta yo ya. Ada tumpengnya nih balik. Tapi udah kelihatan gemuk sekarang. Iya, si sama tuh sih kita bundar ya. Oh iya mak. Iya. Boboho aja mak. Gue nak si siapa? Si Gian mah nggak asing lagi. Gak ada beda nih. Tapi memang ini wongi. Panjang dek pendek itu panggah ganteng. Mana isi sama lain apa tadi ikut-ikut? Tidak. Isis ini kan orang berat lagi ketiketan wis ada jerger-jerger orang ngering-ngering rambut aku nganti aku punya berair aku astagfirullah nanti rambut dintek ya tuh berair sampai dali minta orang potong Mas Ari paling balik di sini mamae lah ibu rambut di sekolah yang gundul nanti lo kiamat ya waduh berarti gak wani di sini waduh oh ilah pengaruh juga rupanya potong rambut rambut abis perut rapat kurang rotok ini primadona padepokan nih guys, sekaligus tukang komen cukuran kami ini. Mak, kami potong rambut lalu grimis mak. Hujan petir langsung. Bukannya panas. Ini sama-sama boboho ini. Udah cut ya sampai sini aja, nanti tahun depan kami udah gondrong lagi, nanti bikin video lagi. Siap. Mau beres-beres, mau rapi-rapi, mau mandi, soalnya belum sholat zuhur. Biar apa kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngurusin rambut air.